Selamat datang di channel Sinyo Arifin. Salam sejahtera dan halo pejen lovers Indonesia. Putu Ayu Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020, atau Miss International Indonesia 2020. Berikut adalah info seputar profil dan fakta mengenai Putu Ayu Saraswati, Putri Indonesia Bali 2020, atau pemenang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2020. Berikut ulasannya, dan selamat menyaksikan. Nomor 1, Ayusa, begitu sapaan akrab dari Putu Ayu Saraswati, gadis cantik yang lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1997 di Bali. Ayusa juga merupakan lulusan sarjana kedokteran di Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Nomor 2, jiwa sosial dan toleransi. Ayusa juga tergabung dalam beberapa komunitas non-profit di Denpasar, Bali, yaitu komunitas yang fokus dan peduli terhadap kehidupan anak jalanan, serta kehidupan para lansia yang kurang beruntung, di Denpasar, Bali. Nomor 3, aktif di media forum dan penulis. Ayusa juga aktif mewakili Indonesia di beberapa media forum internasional. Di antaranya adalah International Community Development 2013 di San Francisco, Amerika Serikat, serta Global Creative Leadership Summit di New Delhi, India. Juga aktif sebagai penulis buku jurnal di beberapa forum internasional, serta menjadi pembicara di beberapa forum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, dan juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan Republik Indonesia. Nomor 4, Putri Indonesia Lingkungan 2020, Ayusa mengikuti kontes tingkat Provinsi Bali dan berhasil mewakili Bali di kontes pemilihan Putri Indonesia 2020, serta berhasil meraih gelar Putri Indonesia Lingkungan 2020, atau Miss International Indonesia 2020. Nomor 5, resign dari kontes Miss International 2022. Dikarenakan kontes final Miss International beberapa kali mengalami penundaan selama 2 kali, pada 2020 dan 2021, akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, membuat Ayusa menjadi mengundurkan diri dari kontes final Miss International 2022, yang digelar di Jepang, dan digantikan oleh penerusnya, yaitu Cindy Mae McGeir, Putri Indonesia Lingkungan 2022. Akankah Ayusa kembali turun gunung untuk mengikuti beberapa kontes beauty pageant lagi? Lalu ajang manakah yang akan Ayusa ikuti? Miss World, Miss Universe Indonesia, atau Miss Grand International kah? Silahkan komen di kolom komentar, dan terima kasih atas partisipasinya. Itulah beberapa info mengenai profil dan fakta menarik Putu Ayu Saraswati. Atas waktu dan perhatiannya Sinyo ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.
Terima kasih telah menyaksikan channel saya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sinyo, dengan cara tekan like dan subscribe channel ini, agar dapat bersemangat dalam memberikan informasi di konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalam.